Bung Karno menitipkan pesan kepada Kiai. Apakah hukumnya membela tanah air, bukan membela Allah? Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardhu ain. Tahukah kamu, Soekarno pernah meminta fatwa kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang jihad? Tanggal 22 Oktober 1945, terjadi peristiwa yang disebut fatwa dan resolusi jihad. Tak lama setelah merdeka, Indonesia kembali mendapat ancaman dari Belanda akan kedatangannya bersama Inggris ke Indonesia. Usai mendapat ancaman itu, Presiden Soekarno meminta nasihat dan pendapat kepada Sang Kiai tentang bagaimana hukumnya umat Islam menghadapi ancaman tersebut. Menanggapi hal itulah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa yang kemudian diputuskan dalam rapat para konsul NU se-Jawa Madura di Surabaya, yang hal ini berdampak pada peristiwa 10 November 1945. And say see you tomorrow. Let's begin.